Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu peserta yang lain, acara ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke sekolah memakai sepatu, sepatu dibeli untuk ikut perlombaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pengadaan. Duduk di taman berduaan. Perut lapar, makan di lesehan. Berjumpa lagi dalam wabillahi pengadaan. Semoga sehat dan penuh keberkahan. Yang kami hormati, guru besar kita, Bapak Mudi Santosa selaku Direktur Utama Mudi Santosa Training Consulting, Pak Profesor Muklis, selaku admin, Bapak Ibu, peserta webinar pada hari ini, dan narasumber kita Pak Tri Wahyu R dari Pemerintah Kota Batam. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kami mengajak untuk mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, siang ini, kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, dan nikmat sehat. Dengan demikian kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka belajar dan berdiskusi bersama terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Selawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan kemudahan. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, seperti biasanya, materi atau webinar pada hari ini akan membahas terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan pedoman penyusunan APBD 2023 yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita Pak Tri Wahyu. Beliau adalah ASN dari Pemerintah Kota Batam. Membeli emas 24 karat, tidak lupa membeli ketupat. Pengadaan barang jasa memang pekerjaan berat. Tapi dengan keikhlasan, insya Allah berkah yang didapat. Hemat listrik gunakan lampu pijar. Untuk keamanan, kita tingkatkan pengawasan. Mari kita berdiskusi sambil belajar untuk menambah ilmu dan wawasan. Untuk materi hari ini, susunan pada hari ini, seperti biasa, kami akan membacakan pertama, sesuai dengan waktu pelaksanaan. Kemudian narasumber akan menyampaikan materinya kurang lebih 45 menit. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Peserta yang akan mengajukan pertanyaan kami persilakan untuk mengetik di kolom chat yang sudah tersedia atau mengklik tombol raise hand untuk bertanya langsung kepada narasumber. Peserta hadir atau post-test yang akan dibagikan pada saat kegiatan berlangsung sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Skema webinar kita hari ini mungkin akan disediakan 10 soal. Dan apabila dijawab 8 soal, maka dapatkan sertifikat workshop. Dan apabila kurang dari 8 soal, maka akan dapat sertifikat seminar biasa. Mungkin juga hari ini kita seperti biasanya ada request juga dari Bang Didi, mungkin kami juga kurang juga informasinya, mudah-mudahan hari ini request tersedia. Kemudian untuk peserta yang sudah bergabung pada hari ini, kami mohon dengan hormat untuk tenang dan tidak mengganggu jalannya pelaksanaan webinar pada hari ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk acara yang pertama
kita pembukaan, kemudian penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, keempat closing statement dari narasumber, dan kelima penutup. Dan untuk pembukaan ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya acara kedua yaitu penyampaian materi dari narasumber. Materi kita seperti yang disampaikan tadi adalah pengadaan barang dan jasa dan pedoman APBD tahun 2023. Untuk narasumber kita Pak Tri, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Muflis, Pak Nasir selaku moderator dalam kegiatan pada siang hari ini, serta yang saya banggakan rekan-rekan peserta kegiatan workshop di MSTC ini. Dan pada siang hari ini kita akan membahas dan berdiskusi berkaitan dengan adanya Permen Dagri 86. Tapi tentu sesuai dengan lingkup kerja kita tetap akan menariknya nanti di posisi pengadaan barang jasa. Jadi nanti kita akan banyak berdiskusi di sini agar memperkaya khasanah kita lah, seperti itu kira-kira. Nah, yang pertama saya memperkenalkan diri, saya Triwayo Rubianto dan saat ini saya bertugas di Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam. Dan saat ini saya merupakan salah satu pejabat struktural yang ada di Bapelitbangda Kota Batam. Teman-teman, dalam membuat suatu perencanaan penganggaran ataupun dalam menyusun sebuah dokumen perencanaan, kita harus didukung dengan data yang mumpuni. Makanya di sini saya mencoba untuk mengambil sebuah clue di situ bahwa good planning begins with good data. Jadi semua perencanaan itu akan berkualitas, baik itu perencanaan sebuah target kinerja, indikator kinerja pembangunan, maupun perencanaan penganggaran jika memang didukung dengan data yang baik pula. Dalam Permen 84 tahun 2022 ini, sebelum dia diterbitkan, sebetulnya sebelumnya sudah ada namanya Permen 81, Permen Dagri nomor 81 tahun 2022, yang merupakan pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan dalam bentuk RKPD tahun 2023. Nah, perencanaan penganggaran yang kita lakukan itu selalu berpedoman pada dokumen perencanaan. Baik itu dokumen perencanaan yang merupakan rencana kerja pemerintah pusat tahun 2023, RPJMD, ataupun dalam rencana kerja pemerintah daerah provinsi dan rencana kerja kabupaten kota, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita melihat dari penyusunan perencanaan penganggaran itu selalu diawali dengan ini, yaitu tema pembangunan. Tema pembangunan ini mungkin di tempat Bapak dan Ibu selalu ada itu, ya selalu ada itu di dokumen RKPD masing-masing. Nah, RKPD tahun 2023 ini kali ini mengangkat tema peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, di sini ada yang menarik bahwa fokusnya di sini terhadap produktivitas dan inklusif, di mana nanti akan menghasilkan transformasi ekonomi yang terdiri di dalamnya adalah SDM yang mampu berdaya saing. Produktivitas, sektor ekonomi, kemudian green ekonomi, digital transformasi, kemudian integrasi perekonomian domestik dan pemindahan IKN. Jadi kalau kita dalam perencanaan penganggaran, pengadaan barang jasa di awal-awal tahun ini selalu yang menjadi hal-hal yang seksi adalah membahas pedoman penyusunan APBD. Ini selalu menjadi hal-hal yang memang
selalu menjadi paling paling viral untuk dibahas gitu ya, karena berisi kebijakan-kebijakan. Dan kadang-kadang kebijakan yang diatur ini sebetulnya sebagian itu sudah ada di dalam PP 12 tahun 2019 dan Permendagri 77 tahun 2020. Nah, jadi ada berkaitan sana. Nah, Permendagri 77 itu berkaitan dengan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Sementara Permendagri 84 ini merupakan pedoman penyusunan APBD tahun 2023 yang merupakan bagian dari Permendagri 77. Tapi kedudukannya setara seperti itu. Nah, dalam tema kali ini, fokus pembangunan secara nasional itu diarahkan kepada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Yang kedua adalah peningkatan kualitas SDM, baik itu pendidik dari bidang pendidikan maupun kesehatan, kemudian penanggulangan pengangguran, ya, disertai dengan peningkatan desain job melalui penyediaan lapangan usaha, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan juga pembangunan ibu kota Nusantara. Ini yang harus dicapai pada tahun 2023. Nah, pada saat kita menyusun dokumen perencanaan, biasanya kita akan berbicara indikator kinerja utama pada masing-masing daerah yang biasanya diatur dalam sasaran pembangunannya. Kemudian dijabarkan dalam arah kebijakan. Nah, yang saya sampaikan ini adalah sasaran pembangunan dan arah kebijakan yang termuat di dalam dokumen rencana kerja pemerintah tahun 2023. Nah, mungkin kalau kita di kabupaten kota itu akan berpedoman pada RKPD kabupaten kota seperti itu. Kalau provinsi ya berarti dengan RKPD provinsi, kira-kira seperti itu. Nah, dari sini kemudian kita baru menyusun yang namanya strategi pembangunan dan kemudian menetapkan prioritas nasional. Ada 7 prioritas nasional. Kenapa kok harus ada prioritas nasional? Dikarenakan begitu banyaknya hal yang perlu disentuh oleh pemerintah, ada intervensi pemerintah dalam pembangunan di negeri ini, tapi kita memiliki keterbatasan sumber daya finansialnya. Sehingga kita harus menyusun prioritas dalam melaksanakan pembangunan. Jadi ada 7 prioritas di sana yang menjadi sorotan tahun 2023 nanti. Dan prioritas nasional ini pada akhirnya yang harus dijabarkan oleh masing-masing pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah tahunannya untuk tahun 2023. Nah, kalau kita melihat kaitannya bahwa RKPD itu merupakan penjabaran dari RPJMD dan dia juga memiliki berpedoman pada RKP dan ranual RKPD provinsi. Di dalam RKPD itu hanya terdapat indikator kinerja dan target kinerja pada program, kegiatan, dan subkegiatan. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat RKPD, dokumen RKPD yang ada di dalam sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD, itu muatannya hanya di situ saja, hanya berbicara mengenai indikator, target kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan saja. Sementara untuk detailnya itu tidak ada di dalam RKPD. Detailnya nanti masuk di rencana kerja perangkat daerahnya. Terus di RKPD itu terdiri dari apa saja dalam penyusunannya? Dalam menyusun RKPD kita juga mengadopsi namanya usulan masyarakat. Inilah yang disebut dengan pendekatan atas bawah. Ya, dan bawah atas itu dengan melalui renja perangkat daerah yang di dalamnya juga terdapat arahan arah kebijakan dari kepala daerah yang tertuang di dalam RPJMD. Kemudian ada juga di dalamnya adalah pokok-pokok pikiran DPRD. Nah, kalau kita berbicara pokok-pokok pikiran ini akan panjang sekali karena setiap daerah bisa dikatakan dinamikanya berbeda, ya, berbicara pokir. Jadi kalau kita berbicara pokir di dalam dokumen RKPD, ya adanya cuma sampai pada saat sebelum pelaksanaan, setelah pelaksanaan musrenbang. Jadi sampai dengan musrenbang
tingkat provinsi atau kabupaten kota, sampai disitulah sebetulnya istilah pokir itu ada. Karena di dalam Permendagri 86 tahun 2017 disebutkan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD itu paling lambat disampaikan kepada pemerintah daerah melalui Bapeda paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan musrenbang tingkat provinsi atau tingkat kabupaten kota, seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi lebih dalam, maka pokok-pokok pikiran ini berasalnya dari mana? Pokok-pokok pikiran ini berasal dari anggota DPRD yang mereka dapatkan dari hasil reses yang dilaksanakan setiap tahun sebanyak 3 kali. Nah, tentu perlu suatu strategi bagaimana caranya agar bisa mengadopsi usulan masyarakat, pokir, dan renja OPD yang semuanya ini harus diselaraskan dengan program prioritas yang ada di dalam RPJMD. Gitu kira-kira. Jadi pokir bisa saja banyak, silakan. Tapi kalau kita lihat dan kita selaraskan dengan RPJMD, ternyata tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan program prioritasnya, maka menggunakan fasilitas yang ada di dalam SIPD, teman-teman bisa melakukan proses verifikasi dengan baiklah, kira-kira seperti itu. Nah, ini tahapan yang dilakukan dalam penyusunan dokumen RKPD, ya. Jadi ada persiapan penyusunan, kemudian penyusunan ranwal. Nah, kalau persiapan penyusunan ini, kalau di Kota Batam untuk tahun 2024 itu sudah berjalan sejak bulan Oktober kemarin. Ya, sudah mempersiapkan timnya dan sebagainya. Kemudian sudah saat ini juga masih melakukan pembahasan berkaitan dengan peraturan kepala daerah yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan musrenbang, seperti itu. Kemudian di bulan Desember, paling lambat minggu kedua, itu ranwalnya harus sudah jadi. Setelah itu nanti dilakukan yang namanya forum konsultasi publik. Dan selanjutnya akan dilakukan musrenbang. Musrenbang kalau misalnya dari awal, yaitu dari tingkat kelurahan. Ya, tingkat kelurahan, kecamatan, ya, kemudian baru forum perangkat daerah, setelah itu baru masuk ke penyusunan rancangan. Jadi hasil dari forum perangkat daerah itu adalah menyusun sebuah dokumen rancangan RKPD yang akan dibahas nanti pada saat pelaksanaan musrenbang. Nah, penyusunan rancangan ini di dalamnya juga mengadopsi telaahan dari pokok-pokok pikiran DPRD yang telah disampaikan paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan musrenbang. Nah, setelah dilakukannya musrenbang, baru dilakukan yang namanya perumusan rancangan akhir RKPD. Setelah dia difasilitasi baik itu oleh provinsi untuk kabupaten kota dan Kementerian Dalam Negeri untuk provinsi, maka kemudian ditetapkan. Ya, meskipun di sini ada catatan, ya, ada catatan yang saya ambil dari surat edaran KPK tahun 2021 bahwa Banggar DPRD memberikan saran, ya, dan pendapat berupa pokir DPRD kepada kepala daerah sebelum RKPD ditetapkan. Maksud dari sebelum RKPD ditetapkan ini, kita mengacu kepada Permendagri 86 tahun 2017. Kira-kira gitu, ya. Jadi biar nanti teman-teman nggak bingung, larinya ke sana. Nah, kalau kita mengacu kepada PP 12 tahun 2018, maka sebetulnya pokir itu yang menyampaikan adalah Banggar. Tetapi dalam sistem informasi pemerintahan daerah, masing-masing anggota dewan itu membuat akunnya. Nah, terus bagaimana cara mengadop pokir? Nah, ini adalah skemanya. Jadi untuk tahun 2024 itu pokirnya diambil dari hasil reses yang telah disidang paripurnakan yang mana gitu, ya. Nah, itu berasal dari hasil reses ketiga tahun 2022 ini yang dilaksanakan mungkin di bulan Oktober kemarin. Kemudian ditambah dengan reses pertama tahun 2023 nantinya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian nanti reses kedua akan digunakan dalam proses penyusunan perubahan RKPD. Ya, itu untuk pokir sehingga bisa disapu dengan bersih lah, masuk dalam dokumen perencanaan daerah. Tapi sekali lagi, semua pokir-pokir itu harus ditelaah terlebih dahulu sebelum diadop dalam dokumen perencanaan daerah. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ada pembuatan akun dewan dan seterusnya.
Ya, ini memang agak berbeda dengan PP 12 tahun 2018. Tapi inilah sebuah sistem di mana untuk mampu mendeteksi pokok-pokok pikiran itu berasal dari siapa, begitu ya. Itu adalah niat baiknya, kira-kira begitu. Baik, ini tadi saya katakan telahannya, dan ini adalah tabel untuk menuangkan hasil penelahan pokok-pokok pikiran. Nah, teman-teman, dalam menyusun dokumen perencanaan, kita juga harus berpedoman pada kewenangan, tingkat kewenangan. Ya, tingkat kewenangannya itu, kalau kita, itu berarti adalah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang konkuren. Atau ada dua, ada pilihan, ada wajib. Ya, pilihan ada wajib. Itu wajib pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar. Kalau yang pelayanan dasar, tolak ukurnya adalah SPM. Nah, nanti kita akan berdiskusi berkaitan SPM, kedudukannya dalam Permen 84 tahun 2022 ini. Dalam menyusun dokumen perencanaan, kita akan menggunakan Permendagri 90 yang mengatur mengenai kodifikasi, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur, atau kalau saya sering nyebutnya KKN gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ini urusan pemerintahan yang konkurennya, ini ada fungsinya. Nah, ini dalam menyusun perencanaan kita menggunakan prinsip money follows program. Ya, kira-kira seperti itu. Ini saya skip saja, saya skip. Nah, yang sering terjadi dalam penyusunan perencanaan penganggaran adalah dalam penyusunan KUAPEPAS, dalam penyampaian rancangan KUAPEPAS itu sering aja terjadi pada saat pembahasan dengan DPRD, biasanya ada hal-hal yang baru yang ingin dimasukkan. Boleh apa tidak? Ya, kalau kita mengacu kepada Permendagri 86 tahun 2017, khususnya pada pasal 343 di sana, ayat 2-nya menyebutkan dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat, ya, KUA kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, maka harus disusun sebuah berita acara kesepakatan yang disepakati antara kepala daerah dengan DPRD. Kalau saya sih ayat yang kedua ini saya yakin karena kita melakukan pembahasan, kita bisa lah memenuhinya ini. Yang agak berat adalah di ayat 3-nya. Jadi meskipun ada hal-hal yang baru, harus ayat 2 dan ayat 3-nya dilihat secara bersamaan. Ayat 3 dikatakan di sana, bisa menambah, ya, tetapi akibat terjadinya adanya kebijakan nasional, provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, atau perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah ditetapkannya RKPD. Nah, di luar itu nggak bisa. Nah, terus di Permendagri 77, di sana disampaikan, kepala daerah dapat mengajukan usulan penambahan kegiatan atau subkegiatan baru dalam rancangan KUAPEPAS yang tidak terdapat di dalam RKPD untuk disepakati bersama dengan DPRD dalam pembahasan rancangan KUA dan rancangan PEPAS. Nah, di situ harus memenuhi kriteria, ya, darurat, mendesak, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada Permendagri 84 tahun 2022. Jadi, apa yang menjadi sorotan dalam Permendagri 84 atau kita dalam menyusun APBD begitu ya. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah regulasi-regulasi yang berlaku di saat kita akan melakukan penyusunan APBD. Regulasi-regulasi apa dan kebijakan-kebijakan apa yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah itu harus segera ditindaklanjuti di dalam penyusunan APBD. Kalau memang ada regulasi baru yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, maka berlaku tadi pasal 343 ayat 2 dan 3 pada Permendagri 86 tahun 2017, kira-kira begitu. Yang kedua, dalam menyusun APBD itu harus berpedoman pada dokumen perencanaan RKPD terkait pencapaian rencana target kinerjanya, ya, rencana target kinerjanya. Misalnya di sana ada target dari Dinas Pendidikan misalnya. Target kinerjanya adalah pembangunan USB sekolah dasar misalnya. Hanya disebutkan di sana pembangunan unit sekolah baru sekolah dasar 2 unit misalnya, ya, 2 unit atau di 2 lokasi. Di RKPD hanya disebutin seperti itu saja, tapi tidak disebutkan penjabarannya, lokasinya ada di mana dan seterusnya. Itu tidak ada dalam dokumen RKPD yang dicetak.
Tapi kalau kita membuka dokumen, membuka di dalam SIPD itu ada. Nah, itu nanti dituangkan dalam mana? Di dalam rencana kerja perangkat daerah. Kemudian yang menjadi yang harus juga dicermati adalah isu-isu yang strategis yang pada saat itu sedang berkembang. Yang itu harus kita adop di dalam penyusunan APBD. Contohnya, dalam penyusunan APBD tahun 2023, ternyata untuk perubahan tahun 2022 ini, setelah UA PPAS disepakati, dilanjutkan dengan pembahasan perubahan APBD, di sana ternyata ada yang namanya isu strategis, yaitu pengendalian inflasi daerah, gitu ya. Nah, pengendalian inflasi daerah ini pula lah yang kemudian harus segera disikapi dalam RKA. Maka ini yang harus disesuaikan kembali, gitu ya. Jadi kita harus responsif terhadap isu-isu strategis dalam proses penyusunan APBD. Dan yang keempat adalah menyusun tahapan dan jadwal penyusunan APBD. Ini timeline-nya harus diikuti dan disepakati dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti ada yang lewat, ya. Kalau sudah ada yang lewat, nanti kita akan terkena sanksi-sanksi administrasi. Mungkin tidak sanksi administrasi bagi ASN, tapi yang akan dikenakan adalah terhadap kepala daerah dan DPRD, kira-kira begitu. Yang kelima yang harus juga menjadi bahan pertimbangan adalah hasil dari pengendalian dan evaluasi dalam penyusunan RKA. Ini harus betul-betul diperhatikan. Dan yang terakhir adalah usulan perencanaan dari masyarakat. Ya, jadi saya katakan ada DPRD di sana. Bentuknya apa? Bisa pokir, bisa hibah, bisa bansos. Kira-kira gitu ya. Kemudian ini saya ambil dari dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Khususnya pada pilar yang ketiga, ya di sana disebutkan ada beberapa hal yang memang harus menjadi perhatian dalam meningkatkan kualitas belanja daerah agar efisien, produktif, dan akuntabel. Ya. Di sini ada beberapa ketentuan yang memang harus disepakati dan harus diadop oleh pemerintah daerah. Meskipun pengadopannya mungkin bisa dilakukan secara bertahap. Misalnya, berkaitan pengalokasian belanja infrastruktur publik yang disebutkan di dalam undang-undang ini, nomor 1 tahun 2022, dan kemudian juga disebutkan dalam Permendagri 84, itu adalah 40%. Nah, itu bisa dilakukan secara bertahap selama 5 tahun. Kira-kira begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita lihat lagi adalah silpa, ya, silpa berbasis kinerja. Ini perlu kita sikapi bersama. Nah, dalam prinsip pengelolaan APBD, kita juga harus melihat bahwa dalam menyusun APBD itu harus disesuaikan dengan kebutuhan, sama dengan proses pengadaan barang jasa. Proses pengadaan barang jasa itu disusun harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Butuhnya apa? Ya itu yang diutamakan. Kemudian kebutuhan itu dituangkan di dalam rencana kebutuhan barang milik daerah atau RKBMD. Jadi dalam membuat perencanaan penganggaran, menyusun APBD itu, selain pedomannya adalah dokumen perencanaan berupa RKPD, juga ada di RKBMD-nya. Ada di RKPD, tidak ada di RKBMD, ya nggak bisa juga, ya harus disesuaikan. Makanya biasanya teman-teman menyusun RKBMD itu di setelah RKPD selesai atau renja selesai. Yang kedua adalah APBD itu harus disusun mengacu pada KUA PPAS. KUA PPAS disusun berpedoman pada RKPD, kira-kira gitu. Jadi kalau kita pertama adalah menyusun kebutuhan kita sudah bisa mengukur nih, kita punya kondisi finansial berapa, kemudian kewenangan kita ada di mana. Jadi untuk yang di luar kewenangan, hindari dulu, geser dulu menjadi prioritas yang kesekian gitu ya. Bukan tidak boleh, boleh, tapi nanti. Karena untuk bisa menganggarkan yang hal-hal yang di luar kewenangan, itu harus didahului dan meyakinkan bahwa kita sudah memenuhi SPM-nya dulu. Alokasi anggaran pemenuhan SPM sudah terpenuhi, baru kita bisa menganggarkan untuk yang di luar kewenangan kita. Ya, kira-kira gitu. Yang ketiga adalah mengukur penerimaan daerah. Ya, ini harus dihitung sedemikian rupa, jangan sampai meleset. Yang keempat,
Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup. Ya. Yang kelima, setiap pengeluaran daerah harus memiliki dasar hukum. Dan yang keenam, semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Nah ini, kira-kira kalau saya gambarkan, kira-kira bentuknya seperti inilah ya. Yang tadi kami sampaikan ke depan, nah kira-kira seperti ini. Jadi teman-teman bisa mempelajarinya ya. Ini tadi saya katakan untuk penyusunan dan penetapan APBD. Flow-nya seperti ini, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, APBD itu kebutuhan penggaran pemerintahan menjadi kewenangan daerah. Kemudian tidak bertentangan, berpedoman pada RKPD, kuap pepas, tepat waktu. Nah ini ya yang sering menjadi perdebatan adalah pengaturan waktu dalam pedoman penyusunan APBD dan dalam PP 12. Nah, itu sering menjadi selisih paham. Tapi untuk tahun ini kita mengacu kepada PP 12 karena permen dagrinya ini keluarnya belakangan seperti itu ya. Kira-kira begitu. Kemudian yang selanjutnya yang kelima dalam menyusun APBD ini kita harus memenuhi prinsip dasar yaitu salah satunya tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan perhatikan rasa keadilan. Memenuhi azas kepatutan, memenuhi azas manfaat untuk masyarakat, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa APBD ini pada akhirnya akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan transaksi penerimaan dan pengeluarannya nanti. Ini kalau saya bicara timeline, dia akan seperti ini timeline-nya. Ya, timeline-nya akan seperti ini. Jadi dibuat, di RKPD di bulan apa, kemudian Juli apa, Agustus apa, dan seterusnya kira-kira. Begitu ya. Jadi kalau dari gambaran ini kita bisa ketahui bahwa APBD itu harus ditetapkan satu bulan sebelum tahun anggaran itu berakhir ya. Jadi harus ditetapkan, disepakati lah. Kemudian dilanjutkan dengan proses evaluasi dengan provinsi atau dengan kementerian dalam negeri. Nah, di dalam APBD itu biasanya didahului dengan kuap pepas. Berpedoman pada kuap pepas. Kuap pepas berpedoman pada RKPD. Di dalam kuap pepas itu ada program. Kemudian ada kegiatan dan ada subkegiatan di dalamnya. Di mana target dan kinerja dari program kegiatan dan subkegiatan ini mengacu kepada RKPD. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam penyusunan APBD, kalau kita melihat dalam pasal 4 ayat 2 di Permen 84 itu, APBD itu disusun berdasarkan KKN. Ya, berdasarkan KKN, gitu ya, gampang nyebutnya ya, KKN. Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. Ya, yang kemudian di mana KKN ini harus disesuaikan dengan tingkat kewenangannya atau urusan pemerintahan daerahnya, kemudian dengan organisasinya. Programnya, kegiatannya, dan subkegiatannya apa. Terus setelah itu baru diuraikan dalam tiga akun, yaitu akun pendapatan, belanja, pembiayaan. Akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan ini kemudian dijabarkan kembali menjadi dalam kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek, belanja, dan pembiayaan. Itu kalau kita bicaranya sampai mendetil ke sana ya. Bisa kira saya tidak perlu sampai mendetil ke sana karena saya yakin teman-teman di sini lebih banyak teman-teman yang mungkin berkecimpung di pengadaan barang dan jasa seperti itu. Ini struktur prinsip dan struktur APBD. Jadi kalau kami saya gitu ya bersama teman-teman di Bapeda itu dan di TAPD biasanya kita harus memperhatikan ini nih. Ya, nah, jadi pendapatan daerah itu terdiri dari apa, belanja daerah terdiri dari apa, pembiayaan daerah itu terdiri dari apa. Nah itu kami harus pahami dan kami harus kendalikan ini, karena APBD itu ya ini APBD, ya kira-kira gitu. Kemudian kebijakan pendapatan teman-teman bisa lihat mungkin nanti di dalam slide ya, karena saat ini nanti bisa di share. Karena ada beberapa yang saya tambahkan sedikit di sini. Ini untuk kebijakan pendapatan, mungkin akan sangat detail di sini teman-teman membacanya.
ini adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah, ya. Kemudian penerimaan, ini adalah kebijakan untuk penerimaan, ya. Nah, ini yang tadi saya katakan isu yang harus kita tangkap dalam penyusunan APBD tahun 2023. Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 1 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah atau Undang-Undang HKPD, ini menjadi sebuah isu krusial yang sangat seksi, ya. Kalau bicara masalah harus mengalokasikan fungsi pendidikan paling sedikit 20% gitu ya dari belanja daerah. Saya yakin teman-teman sudah terbiasa mendengarnya, oh 20% gitu ya. 20% dari belanja daerah diamatkan dalam Permendagri nomor 81 ini yang tadi saya katakan tadi. Yang kedua 10% dari total belanja APBD di luar gaji. Jadi APBD dikurangin dengan gaji kalikan 10%, nah itu dialokasikan untuk kesehatan. Kemudian mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40%. Tetapi kalau tidak bisa, kayak kami di Batam itu baru 33%, ya, baru 33%. Kami akan bertahap mungkin sampai nantinya 40%, karena kita punya waktu sampai tahun 2026, ya. Kemudian dalam rangka mendanai urusan permintaan wajib terkait pelayanan dasar yang tetap ditetapkan dengan SPM, ya. Ini wajib sekali. Makanya saya katakan bahwa dalam Permen 86 ini penekanan terhadap SPM itu sangat kuat sekali. Termasuk juga terhadap pengadaan barang jasa nantinya, ya. Kemudian hak keuangan, biaya sarana dan prasarana, biaya mobilitas dan biaya operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan peraturan Permen. Jadi disebutin peraturannya apa gitu ya. Kemudian iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub-rincian objek pada program kegiatan dan sub-kegiatan. Kalau bicara masalah yang seperti ini, agak pusing jam-jam segini ya, kira-kira gitu ya. Kemudian dalam rangka peningkatan pelayanan publik, pengelolaan tata laksana, kualitas terpadu terintegrasi, dan percepatan pelayanan perizinan. Perizinan berusaha berbasis risiko dan non-perizinan, serta untuk mendukung pencapaian target kemudahan berusaha. Ease of doing business, ya, UDB, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja, gitu ya. Yang kedelapan, penguatan perencanaan pencegahan dan pengendalian AIDS di daerah. Maka pemerintah daerah agar menganggarkan ATM pada dinas kesehatan kabupaten kota dan dinas kesehatan menggunakan 5 nomenklatur, ya. Jadi untuk menganggarkan AIDS, tuberkulosis, malaria, ya. Jadi menganggarkan ATM itu adalah AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Kira-kira gitu ya, bukan anjungan tunai mandiri ya, kira-kira gitu. Nah, yang kesembilan adalah melakukan percepatan implementasi transformasi digital nasional. Kemudian dalam rangka DBON atau Desain Besar Olahraga Nasional, itu juga diakomodir. Mendukung pelaksanaan pemilu pilkada serentak tahun 2024. Dengan menganggarkan dukungan pendanaan kegiatan pemilu dan pilkada sesuai dengan tahapannya, ya. Kemudian dalam rangka menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, nah, Bangga Buatan Indonesia ini kita selalu akan bicara masalah produk dalam negeri PDR, ya. Nah, ini nanti teman-teman kita di pengadaan barang jasa akan banyak ditekankan terhadap hal ini. Bahkan dokumen RAPBD itu tidak akan diproses evaluasinya oleh provinsi atau melalui gubernur dan oleh Kementerian Dalam Negeri jika memang tidak mengatur masalah ini. Ya, jadi masalah-masalah yang ini menjadi hal yang sangat disoroti di Permen 84. Kemudian yang terakhir adalah penyelenggaraan jaminan sosial, ya, dan percepatan pembangunan kota baru sesuai dengan arah kebijakan pengembangan kawasan kota. Nah, ini adalah kebijakan yang mungkin teman-teman juga harus tahu ya, kebijakannya, kebijakan belanja daerah ya ini. Ya, pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Ya, tapi saya tidak akan membacakan ini semuanya. Teman-teman nanti bisa membaca saja dari slide ini dan nanti kita bisa sambil-sambil kita berdiskusi lah kira-kira seperti itu. Nah, ini saya katakan tadi yang Undang-Undang Nomor 1 karena saya akan masuk ke belanja, ya.
Nah, jadi kita untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI itu, maka dibutuhkan adanya alokasi sumber daya nasional yang efektif, efisien. Itu harus didukung oleh empat pilar. Ada empat pilar. Yang tadi saya sampaikan itu hanya pilar yang ketiga, peningkatan kualitas belanja daerah saja. Nah, keempat pilar ini harus didukung dengan fondasi akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, efisiensi, quality, certainty, dan universalitas. Jadi ini materi ini pernah saya sampaikan dulu pada saat materinya tentang undang-undang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Ya, nah ini kita akan bicara mandatory spending yang diatur baik itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 maupun yang ada dalam Permendagri 84. Ya, bahwa pengaturan pengelolaan belanja daerah itu digunakan untuk peningkatan kualitas penganggaran belanja daerah. Penganggaran belanja daerah itu disusun dengan melakukan pendekatan pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan berbasis kinerja. Ya. Kemudian yang kedua ada simplifikasi dan sinkronisasi program daerah. Ya. Dan yang ketiga, standarisasi belanja daerah. Ini harus ada SSH dan seterusnya. Ya. Ini adalah fokus belanja. Lagi-lagi penekanannya adalah fokus belanja daerah untuk layanan dasar publik untuk pencapaian SPR. Kemudian untuk dalam hal mandatory spending atau kebutuhan wajibnya, disiplin mengalokasikan belanja yang diwajibkan. Tadi yang disebutin pendidikan 20%, kesehatan 10% dari APBD dikurangin, gaji gitu ya. Kemudian melakukan proses pengendalian belanja pegawai. Nah, di sini disebutkan bahwa belanja pegawai itu maksimal adalah 30% dari APBD, tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari TKD. Kami di Batam masih belum, ya, kami di Batam masih belum bisa mencapai 30%. Saat ini posisinya masih 35%. Kami perlahan-lahan kami akan melakukan proses 5 tahun untuk mencapai posisi maksimal 30%. Kemudian yang keempat adalah penguatan belanja infrastruktur. Dalam penguatan belanja infrastruktur ini, daerah itu diwajibkan mengalokasikan belanja infrastruktur minimal atau paling sedikit adalah 40% dari APBD. Ya, di luar transfer ke daerah bawahan dan desa. Seperti itu. Nah, prosesnya juga dilakukan penyesuaian selama 5 tahun, kira-kira begitu. Dan yang terakhir adalah melakukan optimalisasi penggunaan silpa untuk belanja daerah berdasarkan kinerja layanan, gitu ya. Kalau pelayanan sudah tinggi dapat diinvestasikan, ya bisa melakukan penyertaan modal, kira-kira begitu. Baik, teman-teman, saya langsung saja kepada ini strukturnya nanti bisa dibaca saja oleh teman-teman untuk belanja. Saya mengatakan menyebutnya dengan mandos, ya, atau mandatory spending, ya, kira-kira gitu. Kemudian ini ya. Ini untuk infrastruktur ya, bagian infrastruktur. Seperti itu ya. Kemudian ini untuk belanja pegawai. Nah, ini untuk belanja barang dan jasa ya. Untuk belanja barang dan jasa kita akan masuk di sini. Ada kebijakan pengadaan barang dan jasa di dalam Permendagri 84 tahun 2022. Yang pertama, kabar baiknya adalah bahwa pemerintah daerah itu wajib memprioritaskan TPP untuk Japung dan Garing atau ASN di UKP biji, gitu ya. Nah, ini tergantung daripada kemampuan masing-masing daerah tentunya, ya. Jadi di dalam Permendagri 84 ini diprioritaskan untuk apa? Untuk mencegah terjadinya risiko tindakan pidana korupsi, ya. Kemudian dalam APBD itu dapat mengeluarkan honorarium bagi penanggung jawab, salah satunya adalah penanggung jawab PBJ dan perangkat UKPBJ yang disesuaikan dengan standar harga satuan regional atau standar harga satuan yang ditetapkan oleh masing-masing kepala daerah, ya, kira-kira seperti itu. Yang ketiga, Pemda menyampaikan dokumen formulir komitmen dalam belanja PBJ berupa PDF, ya, produksi dalam negeri. Jadi harus komit, ini harus disampaikan, ya. Jika tidak menyampaikan formulir komitmen dalam belanja PBJ berupa PDN,
maka rancangan perda tentang APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD tidak dapat diproses lebih lanjut untuk dilakukan evaluasi oleh Mendagri, itu untuk APBD provinsi, kemudian oleh gubernur untuk APBD kabupaten kota. Ya, penekanan yang keempat adalah untuk mencegah tindak pidana korupsi, maka pemerintah daerah agar mengimplementasikan program belanja langsung pengadaan dari KKPP. Ya, kira-kira gitu. Nah, kebijakan selanjutnya adalah yang pertama, pemerintah daerah dalam pengadaan barang jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri. Sengaja saya bolkan di sini, karena di Permen 84 ini banyak sekali menyebutkan tentang PDN, tentang TKDN, tentang P3DN. Banyak sekali, bolak-balik. Nah, contohnya ini, pemerintah daerah dalam pengadaan barang jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Contohnya, untuk aspal, ya, aspal itu di sana disebutkan langsung dalam Permen 84 itu, yaitu penggunaan aspal buton untuk program pembangunan dan preservasi jalan. Langsung disebutkan penggunaan aspal buton, gitu ya. Kemudian yang kedua, dukungan kebijakan mendorong percepatan pengadaan barang jasa pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama, melakukan penyesuaian organisasi PBJ dalam pengelolaan keuangan daerah yang tadi kita sempat diskusi mungkin ya Pak Nasir ya. Kok setiap tahun kita harus bikin SK, SKPA, SK, KPA jika memang ada yang didelegasikan kewenangannya. Kemudian SK, PPK, baik itu PPK pejabat penataan keuangan maupun SKPD maupun pejabat penandatanganan kontrak atau pejabat membuat komitmen gitu ya. Nah, ini setiap tahun kan pasti diminta itu setiap tahun ya. Dan dalam setiap permen itu ada hal-hal yang memang ini bisa menjadi catatan sebetulnya. Mungkin sampai kepada kenapa kalau memang PPK-nya itu-itu saja ya nggak perlulah diterbitkan SK-SK baru gitu ya. Jadi SK-nya berkelanjutan. Ya kalau SK-nya itu pengguna anggarannya masih tetap ya nggak ada masalah. Tapi kalau pengguna anggaran sudah berubah maka sebaiknya diterbitkan SK yang baru gitu ya. Nah, organisasi yang dimaksudkan di sini adalah PA dapat menetapkan PPK. Pasti ya. PPK dapat dirangkap oleh KPA. Tetapi juga harus sesuai dengan pendelegasian dari pengguna anggarannya. Kalau misalnya pengguna anggaran tidak melakukan pendelegasian, ya berarti dia menjalankan semua kewenangannya. Gitu ya. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran dan kepala yang kerja selaku kuasa pengguna anggaran dapat menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK. Tetapi tetap personel yang ditugaskan sebagai PPK harus memiliki sertifikat. Ya, sertifikat ahli pengadaan barang jasa. Minimal tingkat dasar, kalau sekarang level 1 ya. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola PBJ, maka perangkat daerah diminta memanfaatkan sistem pengadaan yang ada, yang sudah disiapkan oleh LKPP. Pertama, SIRUP. Yang kedua, e-tendering atau e-seleksi. Yang ketiga, e-purchasing. Kemudian non-e-tendering, non-e-purchasing, e-contract. E-contract ya, ini harus dimanfaatkan oleh seluruh perangkat daerah. Kemudian untuk mempermudah pertanggungjawaban, jadi membuat surat pertanggungjawaban terhadap pengadaan barang jasa. Nah, ini yang mungkin kalau saya bisa katakan tidak hanya di satu atau dua daerah, bahkan hampir seluruh daerah ya. Kadang-kadang untuk nilai kontrak yang kecil pun masih diminta SPK-nya, gitu ya. Nah, jadi di Permen 84 ini dimasukkan ya, dituangkan langsung bahwa kontrak itu terdiri dari ini, bahwa untuk pembelian pembayaran dengan nilai barang jasa lainnya sampai dengan 10 juta itu cukup dengan bukti pembelian aja ya. Kemudian kwitansi itu untuk nilai barang jasa yang sampai dengan 50 juta. SPK dan seterusnya seperti itu ya. Ini disebutkan langsung di dalam Permendagri 84 tahun 2022. Di dalam Permendagri 84 disebutkan bahwa dalam menyusun rencana anggaran biaya jasa konsultasi untuk biaya langsung personelnya itu menggunakan harga pasar setempat. Ya, harga pasar setempat.
Yang kelima adalah berkaitan dengan transaksi pengadaan barang jasa yang melalui toko daring atau retail online, termasuk di dalamnya adalah bila pengadaan. Ya, pertama, dapat menggunakan kartu kredit pemerintah dari bank daerah yang bekerja sama dengan bank BUMN. Yang kedua, untuk transaksi sampai dengan 10 juta. Ya, bentuknya kontrak bukti pembelian saja. Tidak perlu PPK, KPA gitu ya, bendahara meminta bukti pendukung pertanggungjawaban. Contohnya adalah SPK-nya atau surat perjanjiannya atau materainya, cap penyedia, tanda tangan penyedia. Itu untuk transaksi online itu tidak dibutuhkan. Nah, dalam transaksinya itu dapat menggunakan UP atau uang persediaan atau ganti uang persediaan atau kartu kredit pemerintah, ya. Dan masalah yang ini itu diatur dalam peraturan kepala daerah. Kemudian dalam perpajakan daerah, dulu sempat mungkin di Batam terjadi bahwa setiap penyedia itu diharuskan memiliki NPWP lokal gitu ya. Nah, di Permen 84 disebutkan Pemda atau pemerintah daerah dilarang meminta penyedia membuat NPWP daerah jika penyedianya telah memiliki NPWP. Nah, kalau di tempat kami itu kenapa dibuat NPWP lokal? Karena berkaitan dengan pengenaan PPN gitu ya. Tapi dengan adanya Permen 84 ini, nah itu lebih jelas lagi lah. Jadi tidak perlu adanya NPWP lokal. Itu merepotkan banget untuk para penyedianya. Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu tidak perlu memungut atau memotong pajak daerah, ya. Kemudian di sini juga disebutkan untuk PBJ berkelanjutan itu harus dengan memperhatikan aspek PBJ berkelanjutan, maaf ya. Jadi teman-teman, di dalamnya yang terdiri dari PA KPA dalam merencanakan dan menganggarkan pengadaan barang jasa, PPK dalam menyusun spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja dan rancang kontrak, serta POJA pemilihan pejabat pengadaan atau agen pengadaan dalam menyusun dokumen pemilihan diharapkan menggunakan barang jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup yang termuat dalam sistem informasi barang dan jasa ramah lingkungan, ya, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, untuk BLUD, yang pertama, meskipun BLUD ini adalah khusus, tapi dia tetap harus diumumkan melalui sirup, ya. Kemudian data kontraknya diunggah dalam aplikasi SPSP. Yang kedelapan adalah untuk mendukung gerakan tadi, ya, gerakan nasional bangga buatan Indonesia tadi. Kepala daerah membentuk tim P3DN, kemudian mengalokasikan 40% dari nilai belanja di luar belanja modal tanah itu untuk produk UMKM. Kemudian Pemda wajib menggunakan produk dalam negeri, ya. TKDN plus BMP-nya minimum 40%. Kemudian memberikan preferensi harga pada pengadaan barang jasa dengan ketentuan diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN pada rendah 25%. Yang kedelapan adalah meningkatkan transaksi terhadap UMKM lokal yang tergabung dengan marketplace, toko daring, dalam toko daring LKPP. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang jasa. Melakukan pengawasan penggunaan produk dalam negeri. Nah, kalau yang ini adalah yang biasa kita lakukan, ya, dalam pengadaan barang dan jasa. Ini yang sering kita lakukan prosesnya. Teman-teman, saya yakin sudah terbiasa dengan proses perencanaan. Dimulai pasti dari proses perencanaan tentunya. Nah, proses perencanaan ini pada akhirnya, teman-teman, harus dilakukan dengan mencoba untuk memetakan yang namanya kebutuhan, ya. Tetap dari kebutuhan. Seperti ini. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan, tidak bertentangan, berpedoman, dan seterusnya. Itu untuk pengadaan. Ya, prinsip-prinsipnya tetap harus dipenuhi. Kira-kira seperti itu. Ini adalah prinsip dan pengadaan barang dan jasanya. Kemudian ini adalah para pelakunya, dan saya yakin teman-teman sudah tahu bahwa pelaku pengadaan itu terdiri dari ini, orang-orang yang terlibat di dalamnya. Mungkin itu teman-teman, dan di sini juga ada penekanan berkaitan dengan melakukan yang namanya percepatan, ya, percepatan pengadaan barang jasa, ya. Nah, jadi
saat ini ya harus, saya yakin di seluruh Indonesia rata-rata proses pembahasan APBD-nya sudah selesai, tinggal proses pengesahannya aja lagi mungkin. Ya, saya yakin di November ini sampai lambat mungkin akhir November ini sudah ditetapkan semuanya. Karena itu yang paling lambat, kalau enggak nanti akan dikenakan sanksi-sanksi, kira-kira seperti itu, teman-teman. Ini adalah waktu penyusunan perencanaan pengadaan APBD-nya, nanti bisa dibaca oleh teman-teman. Ya. Saya kira itu ya, Pak Nasir, yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya mungkin kita bisa berdiskusi bersama. Dan wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri Wahyu Rubianto yang sudah menyampaikan materinya. Marilah kita bersama-sama memberikan aplaus dulu kepada narasumber kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, materi sudah disampaikan secara gamblang panjang lebar sama Pak Tri Wahyu tadi. Artinya memang materi ini sangat menarik sekali karena kita berkenaan karena berpas dengan pelaksanaan kita di akhir tahun dan penganggaran kita juga di awal tahun 2023 ini. Baik Bapak Ibu, seperti saya sampaikan di awal tadi, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, kami silakan mengetik kolom chat atau mengklik tombol raise hand untuk pertanyaan langsung kepada narasumber. Berwisata bersama Ibu Sonia sambil bekerja sebagai pengisi acara. Jangan malu untuk bertanya. Mari kita ramaikan ini acara. Memang Pak, dari materi tadi saya juga agak menarik nih. Terkait dengan pola penganggaran. Harusnya kan memang setiap kegiatan itu kan harus dianggarkan atau sudah terencana di renja Pak ya. Pak Tri. Nah terkadang-kadang jujur Pak, setiap daerah ini masih ada juga sih kegiatan yang tidak terencana di renja tapi tiba-tiba muncul di RKDPA. Itu kadang-kadang masih ada permasalahan di setiap daerah itu. Kadang-kadang walaupun tanpa musrembang tidak tercatat di renja, tiba-tiba ada kegiatannya. Itu jadi permasalahan Pak. Baik Bapak Ibu yang sudah bergabung, kami silakan ingin bertanya langsung. Kita langsung Pak ya ke kolom chat dari Pak Harlin. Beliau menanyakan Pak, sampai di mana kewenangan DPRD dalam pengusulan pokok pikir hasil reses? Pokok pikir hasil reses ini artinya ya Pak, dari reses-reses inilah aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD kemudian disampaikan dalam forum penganggaran melalui dengan pemerintah daerah. Silakan Pak. Ya, jadi kalau kita bicara pokir ini selalu hangat ya. Mau bicaranya pagi, siang, malam hangat terus. Bahkan lagunya kita kepanasan gitu ya. Pokir itu tadi saya katakan bahwa pokir itu adalah pokok-pokok pikiran yang isinya berupa saran dan masukan kepada pemerintah daerah. Yang kalau kita mengacu kepada PP 12 tahun 2018 yang menyampaikannya adalah Banggar. Tapi kalau kita melihat struktur flowchart proses yang ada di dalam SCPD, maka dia disampaikan oleh masing-masing anggota DPRD. Terus sampai di mana kewenangannya anggota DPRD ini ya. Jadi setelah ia disampaikan pertama kali oleh masing-masing anggota, nanti dia akan kembali kepada prosesnya. Jadi setelah di input nanti diverifikasi dulu oleh sekretariat DPRD. Tapi saya yakin ya, lochat ini kalau kita perhatikan ya, jadi setelah pembuatan akun ini kemudian diinput oleh anggota dewan. Anggota dewan ini rata-rata bukan dia juga yang menginput ya, tapi yang menginput juga staffnya lah kira-kira gitu.
Masuk dia di sini divalidasi dulu oleh sekretariat DPRD. Jadi sekretariat DPRD ini dia harus memastikan bahwa memang pokir-pokir anggota dewan ini memang berada di dalam daftar hasil reses yang telah disidang paripurnakan. Ya. Jadi ya posisi anggota dewannya sampai di situ aja. Input sampai di sini, kemudian divalidasi oleh DPRD. Nah, tapi yang namanya sekretariat DPRD ini jarang, Pak, yang namanya melakukan penolakan. Biasanya dilempar langsung ke Bapeda. Di Bapeda inilah baru dia tersaring. Nah, jadi setelah tersaring oleh Bapeda, kemudian akan masuk di OPD. OPD lah yang akan melihat usulan ini. Kemudian kalau di Bapeda, akan dilihatkan dari prioritas yang ada dalam RPJMD, program prioritasnya. Ini tidak diganggu oleh anggota DPRD, tidak mengganggu. Di sini tidak mengganggu. Kemudian kalau di kami, setelah sampai dengan pada saat divalidasi OPD, itu kami melakukan yang namanya des pokir, yaitu mempertemukan antara perangkat daerah dengan DPRD. Sengaja kami pertemukan untuk mendapatkan verifikasi data yang valid. Karena bisa saja pokir yang diinput ini tidak jelas. Disitulah kami berinteraksi dengan anggota DPRD, mau verifikasinya. Ini lokasinya di mana, volumenya seperti apa, kemudian kita cocokkan dengan tata ruangnya, kemudian kita cocokkan dengan RPJMD-nya, semua kita komunikasikan. Di situ akan diketahui oleh anggota DPRD apakah usulannya ini akan lanjut ataupun tidak, gitu ya. Nah, di sinilah kuncinya. Ini yang nanti akan menjadi bahan kita untuk melakukan penyusunan rancangan akhir. Nah, anggota DPRD, jika memang dokumen ini sudah menjadi rancangan akhir, maka tidak ada lagi yang namanya pokir. Ya, yang ada adalah rancangan kerja pemerintah daerah. Rancangan kerja pemerintah daerah itu adalah kita melihat definisi dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terdiri dari pemerintah daerah, kabupaten kota atau provinsi plus DPRD, gitu ya. Jadi di sana, jadi nggak ada di daerah itu disebut lagi, oh ini wilayahnya legislatif, oh ini wilayahnya eksekutif, nggak ada, Pak. Ya, jadi sama-sama pemerintah daerah, kira-kira gitu. Nah, setelah itu baru nanti menjadi ditetapkan dalam RKPD. Setelah ditetapkan dalam RKPD, kemudian dijabarkan oleh teman-teman dalam renja perangkat daerahnya. Di situ nanti ada apa? Pakai-pakai pekerjaannya. Nah, biasanya anggota dewan ini karena memang mungkin dia juga punya tanggung jawab terhadap konstituennya, begitu ya, maka dia akan mengawal ini sampai dengan penyusunan pembahasan rancangan KUAP PPAS. Disitulah kita beradu argumen nantinya. Beradu argumen. Kalau meskipun dalam skema yang dibangun oleh teman-teman di Kementerian Dalam Negeri, ya tidak sampai di sana sebetulnya. Ya, sebetulnya tidak sampai di sana. Tapi pada dalam faktanya, dalam pembahasan itu selalu dibahas detail sampai ke sana. Gitu. Nah, jadi jika memang terjadi yang tadi disampaikan Pak Nasir, wah ini Pak nggak ada, tapi tiba-tiba dalam pembahasan ini muncul begitu ya. Nah, maka itu berlaku ketentuan dalam pasal 343 ayat 2 dan ayat 3 di Permendagri 86 tahun 2017. Boleh dimunculkan kemudian disepakati oleh kedua belah pihak yang ditandatangani oleh kalau itu kepala daerah dengan pimpinan DPRD. Tanda tangan yang bersama, tetapi lihat pasal 3-nya, dia harus memenuhi syarat. Merupakan kebijakan nasional atau pemerintah provinsi, mendesak, darurat, bencana, atau diatur oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Jadi saya kasih contoh adalah berkaitan dengan pengendalian inflasi daerah yang keluar setelah APBD perubahan ditetapkan, gitu ya. Nah, seperti itu misalnya. Jadi ya sampai di situ saja, Pak. Anggota DPRD hanya sampai di situ. Selanjutnya, setelah nanti dilaksanakan, ya sepenuhnya ditanggung jawab dari teman-teman. Meskipun itu yang saya katakan adalah sisi idealnya. Faktanya mungkin tidak seindah seperti itu, Pak. Faktanya, Pak. Faktanya, dia akan mencoba juga masuk, ini rekanan saya, dan seterusnya. Pasti seperti itu. Goyang terus. Ya. Dan saya yakin kita semua akan mengalami hal yang sama seperti itu. Saya berani mengatakan seperti ini karena memang sudah menjalannya begitu ya, menjalani begitu kita sudah menyelesaikan, kita akomodir dalam pelaksanaan, kita dikejar-kejar lagi sama mereka begitu ya, dan seterusnya. Tapi sesungguhnya yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pokir nanti setelah dia dituangkan dalam RKA dan DPA adalah masing-masing pejabat
pejabat, baik itu PA, KPA maupun pejabat membuat komitmen. Jadi meskipun ini pokir, tolong teman-teman tetap perhatikan regulasi yang ada. Jangan sampai kita bunuh diri di sana. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin itu Pak Nasir. Ya, artinya segala sesuatu itu memang sebaiknya Pak ya. Sebaiknya itu ya tersusun, artinya sesuai dengan perencanaan di renja tadi Pak ya. Bukan tiba-tiba ya. Bukan tiba-tiba muncul setelah kita kumpul, walaupun dimunculkan tanpa perencanaan, kemudian dibahas dengan asli dengan ketentuan seperti yang Bapak sampaikan, dengan syarat-syarat khusus strategis darurat memang kebutuhan mendadak sifatnya kan, artinya ya harus sesuai dengan aturan, walaupun dikasih kemudahan tanda tangan ya. Setelah diakomodir nanti timbul lagi, ini loh penyediaannya ini kebanyakan fakta ya. Di lapangan seperti ini. Nah ini mungkin Bapak Ibu yang bergabung dalam sudah merasakan semua nih, ini loh penyediaan pengajakannya ini. Saya yakin ini. Semua peserta di sini sudah merasakan itu. Artinya di sini letak fungsional PBJ atau dalam hal PPK tentunya yang pastinya untuk sebagai pelaksana kegiatan, sebagai pembuat komitmen sehingga ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu. Nah yang kita khawatirkan seperti ini Pak. Cukup ya. Menarik sekali ini Pak. Artinya memang benar Bapak sampaikan tadi. Kita lanjut Pak. Kemudian Pak Mahyudin Pak bertanya, apakah pagu antara RKPD KUA, PPAS, dan RKA bisa berbeda, bertambah, atau berkurang? Nah, ini biasanya Pak, ada sih pengalaman di sini juga, artinya memang mungkin pada saat penginputan, tetapi timbul di SIPD-nya itu berubah tuh Pak. Ada faktor dari sistem juga sih. Informasi yang kami dapat dari keuangan itu, dari informasinya dari sistemnya Pak, memang agak error katanya, bermasalah, sehingga begitu kita input beda tampilannya di sistemnya. Mungkin tanggapan Bapak gimana Pak? Ya, jadi dalam penyusunan RKPD itu basisnya adalah menurunkan dari rencana target yang ada di dalam RPJMD. Kemudian nanti asumsinya di bab 3 itu kita akan bicara yang namanya prognosis. Prognosis keuangan daerah di sana itu nanti akan bicara kemampuan pendapatan daerah yang kita proyeksikan. Di tahun 2024 kira-kira kita punya kemampuan pendapatan asli daerahnya berapa. Kemudian kita punya pembiayaan berapa, silpa berapa. Kemudian belanjanya kira-kira berapa kita lokasikan. Terus bisa nggak ini berbeda? Bisa Pak. Bisa berbeda. Jadi kalau masalah yang diatur adalah target kinerjanya. Ya, target kinerjanya yang ada di dalam RKPD itu merupakan target kinerja maksimalnya. Itu yang dicapai. Kalau masalah anggarannya, bisa Pak. Karena dalam proses penyusunan RKPD, mungkin nanti pada saat penyusunan APBD, SHS atau ya SHS itu mungkin yang baru ditetapkan dalam bentuk peraturan kepala daerah. Dan mungkin ada perubahan dalam penetapan itu. Sehingga akan mengubah juga nilai harga satuan pengali dalam sistem di SCPD. Kira-kira begitu. Jadi bisa saja Pak berubah. Bisa lebih tinggi, bisa berkurang. Tapi untuk volume pekerjaannya harus sudah sesuai dengan yang ada dalam RKPD-nya. Kira-kira gitu Pak. Artinya dalam pola penginputannya harusnya benar-benar teliti Pak ya. Ya jangan sampai terjadi perbedaan itu. Ya, perbedaan itu tidak bisa tidak bisa dihindari. Kalau kita dalam perencanaan itu kan harus fleksibel ya Pak. Makanya kadang-kadang ada yang baseline atau yang menjadi prioritas, mana yang menjadi stop gitu ya. Nah biasanya kita mengaturnya, ritmenya itu biasanya di antara 10 sampai dengan 20% plus minus ke atas bawahnya. Nah, ini untuk mencegah nanti ya lebih fleksibel saja dokumen perencanaan ini gitu loh. Tapi kalau menyusup hal-hal yang baru, mekanisme regulasinya sudah ada yang mengatur. Kira-kira gitu Pak. Oh gitu ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nurheda. Afwan, apakah memang ada aturan untuk menganggarkan pokir dalam APBD dengan menggeser anggaran kegiatan lain? Nah ini kadang-kadang memang
Nah, ada sih sebagian di DPRD itu, salah satu contohnya itu DPRD memang ada anggota-anggota DPRD begitu turun ke lapangan, sudah mendapatkan informasi-informasi dari masyarakat, kemudian mereka bawa bawa ke dalam pembahasan. Nah, ini ada semacam titipan-titipan atau aspirasi dari masyarakat melalui anggota DPRD tadi, Pak. Nah, sehingga karena ingin mendadak, sehingga menggeser anggaran. Digoyang lagi seperti Bapak bilang, goyang tadi, goyang sini. Anggarannya digoyang, geser sana, geser sini. Nah, mungkin bagaimana pendapat Bapak ini? Ya, jadi tidak ada aturan yang menyatakan bahwa POKIR itu bisa menggeser kegiatan lain, tidak. Karena dalam penyusunan APBD, sekali lagi dengan keterbatasan anggaran, kita harus membuat yang namanya prioritas. POKIR syaratnya bisa diakomodir jika dia selaras dengan program prioritas pembangunan daerah yang ada dalam dan dengan tertuang dalam PJMD-nya. Kalau nggak ada, Pak, kita bisa singkirkan. Cuma kadangkala dalam pembahasan kita kalah suara ya, Pak, ya, dalam pembahasan. Biasanya OPD ini kebanyakan, ya, semoga tidak terjadi di daerah Ibu atau daerah Bapak, begitu ya. OPD ini biasanya capek kalau harus berdebat, gitu. Akhirnya iya aja deh, gitu kan. Nah, padahal pada saat mereka mengiyakan, itu pada akhirnya akan memiliki pengaruh terhadap rencana kerja yang bersangkutan di tahun rencananya. Begitu. Nah, makanya saya sering menyampaikan pada teman-teman perangkat daerah, kalau seandainya akan melakukan pembahasan anggaran, baik itu di mitra, komisi di DPRD maupun di banggar, maka harus siapkan data. Kita bicara data. Isu-isu strategis tadi itu disusun sedemikian rupa urutannya dan itu menjadi basis kita dalam membahas. Saya yakin anggota DPRD juga bisa memahami itu, alasan yang kita sampaikan jika memang ada datanya. Gitu. Kalau nggak ada datanya ya pasti akan menjadi debat kusir, Pak. Kalau data jadi debat kusir, akhirnya kita yang biasanya mengalah. Mengalah, kemudian ya udah deh. Nah, ini yang pada akhirnya wakil kalah. Apalagi kalau seandainya sudah muncul bahasa, nah mungkin di teman-teman kalau yang sering ikut pembahasan dengar sering mendengarkan kata ini ya. Pokoknya saya tidak mau tahu. Nah, begitu ya. Nah, pokoknya saya tidak mau tahu, yang penting harus ini, begitu ya. Iya. Sering bahasa-bahasa itu yang disampaikan. Kayak lagi yang bisa mengkonter itu hanya data. Kalau kita nggak bisa menyampaikan data, ya pada akhirnya kita akan mengikuti iramanya. Ya lagi dalam rencana kerja ini kita sudah melakukan secara bertahap nih, Pak. Mulai dari kelurahan, kecamatan, kemudian forum perangkat daerah, kita mengkondisikan dari masyarakat, kemudian kita di musyawarah tingkat kabupaten, kota, provinsi, sudah secara bertahap dilakukan. Kemudian pada saat di pembahasan dewan, tiba-tiba ini di-cut gitu ya, dengan usulan-usulan yang mungkin akan lebih banyak kepada kepentingan konstituennya begitu ya. Nah, ini yang saya katakan menjawabnya harus dengan data. Dan yang kedua adalah seni berkomunikasi. Saya kira begitu. Kalau komunikasinya dapat, ya insya Allah kita nggak akan tergusur lah. Karena saya sudah mencoba beberapa kali, bisa dikatakan cukup berhasil dan efektif, yaitu pada saat pembahasan ditanya, saya bisa memaparkan datanya langsung. Ya, karena kebiasaan saya kalau pada saat pembahasan dan dalam bekerja, semua data itu biasanya saya buat dalam Google Drive. Jadi dimanapun pembahasan kita bisa buka, ya buka semuanya bisa kita buka. Dan sekarang kita sudah punya sistem, jadi pada saat kita pembahasan kita bisa buka depan mereka. Ini loh, seperti ini loh. Ya, itu tidak ada di sini, tidak ada di sini. Termasuk biasanya dia menyatakan bahwa kami ada usulan misalnya semenisasi lah, misalnya semenisasi jalan misalnya. Ternyata dia saya sudah usulkan di sini, tapi kenapa nggak masuk? Malah usulannya di sini. Ya kita buka dokumennya. Pada saat dokumennya kami punya hard copy yang diparaf oleh mereka. Di situ akan kelihatan lokasinya di mana. Dan pemindahan lokasi itu tidak bisa dilakukan pada saat pembahasan anggaran. Tidak bisa dilakukan. Tapi harus melalui perubahan RKPD terlebih dahulu. Nah, mekanisme itu kami sampaikan kepada anggota DPRD. Nah, kalau itu kita bisa berkomunikasi dengan baik, ya insya Allah sih bisa. Meskipun saya juga tidak pungkiri banyak yang pada akhirnya dalam pembahasan kalah karena udah bahasanya. Pokoknya saya tidak mau tahu harus ya, ya kira-kira gitulah. Jadi seni sih, itu adalah seni. Memang fakta di lapangan seperti itu, Pak. Artinya kita susah, Pak, karena mereka itu kan ya
Ya, yes, apalagi sekarang ini, tahun-tahun politik, mereka cenderung memaksakan keinginan mereka. Pokoknya saya mau kegiatan ini tahun ini ada di sini, di daerah sini. Apalagi itu masih enak, Pak, masih bisa dianggarkan untuk tahun berikutnya. Tapi yang sifatnya mendadak, pokoknya saya mau aturlah dari mana anggaran mana-mana, atur bagaimana supaya kegiatan ini, permohonan masyarakat ini bisa terlaksana. Ada kejadian juga sih, Pak, di tempat kami sehingga harus menggeser penting diganti dengan kegiatan ini. Itu kadang-kadang. Memang fakta lapang seperti itu, Pak. Tentunya untuk mensiasatinya adalah ya seperti Bapak sampaikan tadi, pola pola pendekatan, pola pembicaraan, nanti kan kalau kita polanya dengan pendekatan mungkin mereka lebih segan dengan kita kan. Pola by system, by data, nah, mereka lebih mengerti apa yang kita sampaikan. Tapi kalau kita menyampaikannya dengan hanya sekedar pikiran, tidak menggunakan by data, wah ini yang jadi bumerang bagi kita. Sehingga kita sering, saya juga pernah juga ikut sih, dulu sudah ikut pembahasan juga. Sehingga ditanya terus, apa sih alasannya kenapa harus dilaksanakan kegiatan ini? Begitu kita sampaikan, masih bisa, tidak disetujui lagi. Jadi kadang-kadang timbul emosi. Emosi. Asli, kenapa emosi? Ya tadi kita sampaikan, dicelak lagi, kita sampaikan, dicelak lagi. Tapi sebenarnya tidak perlu seperti itu. Artinya memang komunikasi kami, penyampaian kami mungkin kurang kurang berkenan di hati mereka. Dari cara penyampaian, pembicaraan, pola-pola pendekatan itulah yang sehingga terjadi kesalahpahaman. Yeah. Kesalahpahaman itu. Baik, Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ke Ibu ke Bapak Muhammad Ngasri. Beliau ini bertanya pejabat pengadaan SKPD atau UKPD apakah bisa merangkap menjadi PPTK untuk pagu kegiatan di atas 200 juta. Mohon penjelasannya, Pak. Pejabat pengadaan SKPD. Oh iya, Pak, ya. Silakan, Pak. Ya, prinsipnya adalah kita menghindari terjadinya konflik kepentingan. Ya, terjadi konflik kepentingan karena pada saat kita melaksanakan tugas kita kemudian terjadi namanya konflik kepentingan akan mempersulit kita dalam mengambil keputusan. Begitu. Nah, jadi kita lihat posisinya pejabat pengadaan ini kalau dia merangkap sebagai PPTK, dia akan menjadikan dia berada di posisi konflik kepentingan apa tidak, gitu ya. Nah, kalau dulu kita pada saat belum ada fungsional pengadaan, mungkin sifatnya ad hoc, yang penting ada sertifikat, dia menjadi pejabat pengadaan di kegiatan A, kemudian di kegiatan B dia menjadi PPTK, bisa saja seperti itu. Asalkan tidak terjadi yang namanya conflict of interest, seperti itu ya. Nah, selagi itu tidak ada, ya nggak ada masalah sebetulnya. Tapi kalau saya lihat dari conflict of interest ini, lebih baik kita hindari lah. Toh banyak kok fungsional-fungsional pengadaan yang bisa menjadi pejabat pengadaan, gitu kan. Kita bisa gunakan mereka, atau kita tetap berada di posisi pejabat pengadaan, kemudian PPTK ya PPTK. Karena PPTK itu dia tidak hanya dalam pengadaan saja. PPTK itu juga dia harus melakukan penata usahaan terhadap pertanggungjawaban atas sub, pencapaian sub kegiatannya yang menjadi tanggung jawabnya. Itu akan lebih banyak lagi. Jadi mungkin akan lebih mempersulit dia nanti dalam perlakuan atau membuat dia akan menjadi lebih tidak adil, gitu ya. Ada ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. Gitu. Tapi kalau kita lihat di permen, memungkinkan PPTK menjadi PPK itu memungkinkan. Ya, tapi kalau pejabat pengadaan, ya sebaiknya itu dihindari. Kira-kira gitu, mungkin seperti itu. Kalau ada pendapat yang lain, ya silakan aja kalau ada pendapat yang lain. Tapi yang jelas, jangan sampai terjadinya namanya conflict of interest. Ya, artinya memang secara aturan PPTK boleh menjadi PPK. Tetapi
jangan menjadi pejabat pengadaan, karena untuk menghindari, kata Bapak tadi, memang ada faktor kepentingan tadi. Terkadang-kadang memang dalam suatu OPD itu, Pak, di setiap OPD itu keterbatasan SDM utama. Dalam suatu OPD itu terkadang-kadang cuma 2 orang yang punya sertifikat. Sehingga ya itulah orang yang ditunjuk. Kegiatan lain, misalnya kegiatan ini saya sebagai PPTK. Nanti kegiatan lain sebagai PPK. Nah, bertukar pun sebaliknya, yang lain juga seperti itu. Nah, untuk pejabat pengadaan terkadang memang ada dari OPD lain, kalau kalau sekarang ini kan masih memungkinkan untuk meminta bantuan kepada OPD lain untuk sebagai pejabat pengadaannya. Dan juga sekarang ini peraturan sekarang ini kan untuk pejabat pengadaannya mulai tahun 2023 ini kan harus fungsional, Pak ya. Artinya semua diserahkan, kata Bapak tadi, sebaiknya untuk pejabat pengadaan diserahkan kepada pejabat fungsional, kemudian untuk PPTK dan PPK ya dari OPD itu sendiri. Artinya itu yang secara aturan. Kemudian Pak, yang jadi permasalahan ketika ya saya sampaikan di awal tadi, yang menjadi kecemburuan sosial ini, Pak. Kecemburuan sosial. Artinya saya punya kompetensi. Saya punya sertifikat. Saya jadi PPK. Saya jabatan saya kasih subkoordinator secara secara anak sih saya belum boleh menjadi PPK, tetapi karena saya punya sertifikat, saya punya kompetensi, saya jabatan PT jabatan kasih ditunjuk sebagai PPK. Sementara yang tidak punya sertifikat itu menjadi kabid, menjadi kabak, menjadi atasan saya. Nah, ini yang menjadi kecemburuan, sehingga terkadang-kadang masih menjadi polemik di setiap daerah. Artinya memang di sini butuh, seperti Bapak sampaikan tadi, butuh pengertian atau ketegasan dari pemerintah daerah untuk memberikan job-job atau jabatan kepada orang yang tertentu lah, istilahnya sesuai dengan persyaratan tentunya, bukan hanya sekedar angkat, bukan tunjuk itu yang sesuai lah, apalagi persyaratan untuk mendudukkan eselon 4, 3, dan 2 itu kan nyata sudah jelas. Tapi tidak tahu kalau di daerah Bapak, mungkin kalau di daerah lain mungkin masih masih ada, walaupun tidak punya sertifikat masih bisa menjadi eselon 2, eselon 3. Itu kebanyakan masih 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 ada di daerah lain. Itu yang menjadi timbul kecemburuan sosial. Kemudian dari segi penghasilan juga sih, Pak. Penghasilan sekarang ini PPK di setiap daerah itu ada 2, Pak. PPK keuangan, PPK kegiatan. Kalau PPK keuangan itu honornya, Pak, berdasarkan PPK itu dibayar per bulan. PPK keuangan. Artinya PPK keuangan itu kasubag keuangan ya, yang mengolah keuangan lah untuk masalah persetujuan. Sementara PPK kegiatan itu tidak dibayar per bulan, dibayarkan berdasarkan kegiatan. Ada kegiatan di atas katakan Pak di atas 2 juta sekian honornya. Padahal risikonya lebih besar PPK kegiatan. Pun pejabat pengadaan juga yang masih saat ini masih ada ad hoc lah. Masih bukan fungsional, bukan profesional. Itu nggak ada honornya, Pak Diba. Ini yang jadi semua orang di daerah itu malas untuk jadi pejabat pengadaan. Malas untuk jadi PPK kegiatan. Risiko lebih besar. Honornya tidak ada dibandingkan PPK OPD, PPK di OPD itu. Nah, ini banyak-banyak permasalahan-permasalahan yang masih terjadi. Seperti Bapak sampaikan tadi, isu krusial tadi terkait dengan percepatan implementasi transformasi digital nasional. Nah, ini masih masih bermasalah juga di daerah kami terutama ya. Kami belum memperlakukan KKP, Kartu Kredit Pemerintah. Mungkin Bapak melalui forum ini kan bisa memberikan tips atau di daerah Bapak sudah melaksanakan mungkin bisa diberikan tips pada kami yang khusus untuk Bapak Ibu yang tergabung dalam tim di webinar ini. Mungkin ada bisa kami terapkan di daerah kami juga, karena kami sampai sini belum belum ada, Pak. Belum menerapkan
KKP itu seperti itu, Pak. Mohon masukannya, Pak. Gimana, Pak? Ya, kalau masalah yang pejabat struktural tadi, saya kira seluruh Indonesia sama ya, Pak ya. Sama lah, Sama, Pak, ya. Sama. Batam juga begitu kok, Pak. Ya, Batam juga sama seperti itu. Tapi sekarang ini sudah dilakukan, kita coba melakukan pendekatan-pendekatan kepada BKPSDM untuk melakukan lebih masif lagi kegiatan-kegiatan BIMTEK pengadaan barang jasa dan melakukan sertifikasi. Bahkan tahun ini saja sudah 5 kali Pak mengadakan itu. Karena masih banyak yang tidak lulus di level satunya. Nah, ini di Batam, ya, Pak ya. Di Batam. Dan itu diutamakan untuk para pejabat eselon 3. Eselon 3-nya dan eselon 2-nya gitu ya. Ya, itu sudah berjalan, bahkan mereka yang sudah 3 kali ikut baru lulus ada juga Pak. Tahun ini juga diselenggarakannya. Nah, jadi sudah tinggal komitmen aja. Nah, kebetulan Pak Wali memang meminta seluruh pejabat eselon 2 dan 3 itu harus memiliki sertifikat pengadaan barang jasa sehingga tidak ada alasan bahwa dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa alasannya banyak banget gitu ya. Kemudian yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk penanggung jawab di PBJ kemudian UKPBJ itu ada honornya Pak. Nah, contoh nih ya, untuk saya mencontohkan untuk di Batam ini kemarin saya beberapa kali diingatkan oleh Pak Muji sebetulnya. Pak Muji ini beliau kadang-kadang WA itu pada saat di WA itu biasanya saya sudah saat sedang pembahasan kadang-kadang begitu. Itu selalu saya sampaikan Pak. Saya sampaikan dengan argumentasi yang saya sampaikan dan saat ini pejabat pengadaan itu sudah memiliki honor bulanan Pak. Ya, honor bulanan pejabat pengadaan sudah punya di luar dari CPP-nya. Jadi mereka punya lagi honor bulanan setiap bulan. Nah, lumayan lah menambah mereka. Karena ini pada akhirnya bisa membantu mereka dalam hal take home pay mereka. Kira-kira seperti itu. Tetapi untuk PPK-nya, nah itu belum ada Pak, untuk PPK-nya. Ya, PPK-nya belum ada. Karena kebanyakan PPK itu rata-rata adalah eselon 3 di Batam. Di mana semua pejabat eselon 3 itu harus bisa yang khususnya yang ditunjuk sebagai KPA dia juga menjadi PPK-nya. Tapi kalau saya tidak Pak, saya tidak berdesak saya menjadi karena dalam peraturan Permen 77 saya ditetapkan sebagai PPTK. Tapi saya menjadi PPK juga di kegiatan yang lainnya seperti itu. Jadi ya seperti itulah kira-kira. Meskipun bisa saja di kegiatan yang sama, bisa-bisa saja nggak ada masalah Pak. Kan gitu ya. Kita memiliki kompetensi di situ nggak ada masalah. Itu untuk PPK. Jadi untuk di Batam sendiri sekarang kami sedang berproses Pak. Dan saya yakin seluruh Indonesia juga sedang berproses untuk menuju limit waktu yang sampai dengan Desember 2023. Ya kita harus optimis lah Pak. Meskipun tingkat kelulusannya masih rendah ya, entah itu disengaja atau memang enggak sama sekali ya nggak tahu. Tapi yang jelas kita di pemerintah sudah berupaya untuk itu. Kemudian kita juga mengalokasikan anggaran di masing-masing perangkat daerahnya untuk mereka bisa mengikuti BIMTEK atau berangkat ke Jakarta untuk tes langsung di LKPP kita anggarkan semuanya seperti itu. Tapi semua terkembali kepada personalnya masing-masing ya Pak ya. Kalau personalnya nggak mau ya nggak mau gitu ya. Susah juga sih. Tapi alhamdulillah di kantor saya sendiri, mulai dari ibu kepala badan sampai dengan seluruh eselon 3-nya, bahkan eselon 4-nya itu sudah memiliki sertifikat pengadaan barang jasa. Ya, hanya ada 2 atau 3 orang yang dua orang yang belum memiliki sertifikat pengadaan barang jasa. Yang lainnya sudah. Cuma saya sendiri belum punya sertifikat PPK Pak. Sertifikat Pejabat Penata Usahaan Keuangan, SKPC. Itu belum punya saya jadi saya belum punya. Tapi kalau yang PPK-nya sudah punya. Nah itu semuanya berproses, tergantung komitmen dari pimpinan sebetulnya. Nah kemarin kan aneh itu Pak, udah dari sekian tahun kok banyak yang gak lulus terus. Nah terus pada waktu pembahasan, saya simpen tuh WA-nya Pak Muji. Di Batam apakah sudah menerapkan honor untuk pejabat pengadaan untuk POJA? Iya ya saya bilang, langsung saya sampaikan di situ forum di situ saya sampaikan. Akhirnya dalam pembahasan SSH itu dimasukkan. Jadi ya saya terima kasih juga dengan Pak Muji yang selalu mengingatkan gitu ya. Kalau nggak diingetin kadang-kadang juga lupa Pak. Alhamdulillahnya seperti ini. Nah, akhirnya ya, teman-teman yang sebagai pejabat pengadaan mereka tidak hanya di UKPBJ aja, tapi di perangkat-perangkat daerah, mereka jadi lebih bersemangat karena mereka punya insentif lain selain TPP-nya. Gitu. Kan TPP yang mereka terima sebagai fungsional itu lebih tinggi dibandingkan staf di bidang di OPD-OPD lainnya.
lebih tinggi. Ya. Ya. Grade-nya lebih tinggi. Ditambah Ya. lagi dengan honor bulanan yang mereka terima sebagai pejabat pengadaan. Jadi saya kira cukup pas gitu. Oh. Kira-kira gitu Pak, yang dilakukan di Batam gitu ya. Tapi mungkin bisa diadopsi oleh teman-teman atau mungkin di tempat yang lainnya ada yang lebih baik lagi lah seperti itu. Karena ini kembali ke personal sih sebetulnya, ke personal individunya masing-masing. Jadi gini Pak Tri, saya tertarik yang Pak Tri sampaikan tadi itu. Artinya fungsional fungsional PBJ selaku pejabat katakanlah Pokmil lah, pejabat pengadaan di setiap OPD, artinya boleh dianggarkan untuk honor pejabat pengadaannya. Tetapi ini yang menjadi pembahasan hangat Pak kami di IFI. Di IFI ini Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Artinya gini Pak. Di pusat, di kementerian, kalau memang setelah POKJA melakukan tender dari lebih dari 30 paket, maka beliau berhak untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Kemudian, untuk pejabat pengadaan, kami tidak boleh fungsional tidak diboleh di, tidak diberikan lagi kan ada aturannya Pak di peraturan saya baca itu tidak berhak lagi untuk mendapatkan honor pejabat pengadaan. Nah, saya tertarik Bapak sampaikan tadi kalau memang di tempat Bapak ada honor pejabat pengadaannya ya mungkin kami bisa mengupdate sini peraturan-peraturan apa sih karena jujur saya juga pejabat pengadaan di beberapa OPD capek Pak. Saya sampaikan di forum, capek Pak. Istirahat pun enggak bisa, artinya baru sebentar karena banyaknya kegiatan di OPD. Artinya kalau memang di tempat Bapak bisa dianggarkan walaupun kami sudah fungsional, seperti Pak sampaikan tadi fungsional TPP-nya khususlah katakanlah, tapi dengan ada tambahan honorarium bulanan untuk pejabat pengadaan, kalau memang tidak kalau memang bisa ya kenapa tidak kan gitu Pak. Ada kembali ke peraturan khusus mungkin kemampuan Pak dari ya kembali ke kemampuan keuangan dari masing-masing daerah mampu atau tidaknya. Jadi kadang-kadang kan kita juga harus harus fair lah dalam membuat menyusun prioritas itu seperti itu. Nah, kita mencegah juga terjadinya yang namanya kasus-kasus tindak pidana korupsi dan sebagainya, maka dilakukan yang namanya pengalokasian honor. Memang nilainya tidak besar Pak, tidak besar tidak nilainya besar kalau betul kita Pak, tidak besar Pak. tetapi mereka yang menerima, yang saya dengar adalah mereka mendapatkan apresiasi dari apa yang mereka lakukan. Gitu. Karena kan mereka bekerja sebagai Pokmil di UKPBJ, tapi di perangkat daerah itu merupakan tambahannya gitu loh. Jadi yang Iya, dia iya. butuh waktu, kemudian ada juga tenaganya di sana harus di-share. Oh ya, akhirnya kita beri bantuan tambahan untuk honornya. Tapi tentu saja nilainya tidaklah besar. Tapi adalah gitu kira-kira gitu. Dan Iya, itu ditetapkan jadi melalui besar peraturan Pak, wali kota memang Pak. Pak. Ya, Iya. ditetapkan Mungkin melalui peraturan wali kota. dasarnya Pak. Oh, peraturan wali kota Pak. Dasarnya Pak, peraturan wali kota yang di atas lagi ada nggak Pak? Permadikra atau Permendagri atau Kemenkeu mungkin yang bisa di dasar rujukan-rujukannya untuk menetapkan Tunjukkannya perwaku. ya. Ya, saya Mungkin kira di daerah Bapak ada. kalau ya nanti mungkin kalau seandainya ada, saya share ke Pak Nasir aja lah ya. Saya share Siap, aja nanti siap, ke siap. Pak Nasir Mantap. bisa untuk sebagai bahan-bahan pertimbangan, terus sebagai bahan masukan. Tapi sekali lagi itu tidak wajib, tergantung kemampuan daerah masing-masing. Ya, Ya, kira-kira gitu ya. kemampuan daerah masing-masing. Tapi saya kira Pak, kalau memang ada dasarnya mungkin bisa. Kadang-kadang Ya. di daerah ini Pak, jujur, sebenarnya mampu sih Pak, dananya mampu ada. Cuma kan karena faktor tidak ada yang mendasarinya ini. Nah, rujukannya. Kami ini sekarang lagi mencari rujukannya. Apa sih rujukannya? Sehingga kami bisa dari rujukan tersebut dibuatkanlah perwaku. Perwaku untuk supaya bisa dibayarkan. Bisa dibayarkan tetapi hanya untuk struktural bukan fungsional. Ada sampai sekarang ini ada honornya bulanan ada tapi hanya untuk struktural bukan untuk fungsional. Nah, sementara sementara kami ini di terutama di Pangkal Pinang ini fungsional itu selain menjabat sebagai Pokmil itu pejabat pengadaan di beberapa OPD bahkan ada sampai 5 OPD
sampai 6 UPD. Kalau kegiatannya banyak, SKPD besar, otomatis kegiatannya banyak. Capek, Pak. Capek kenapa? Curhat nih ya. Sebentar-sebentar. Iya. Artinya, siapa tahu kan melalui forum ini, Pak Muklis kan. Curhat nih ya. Tambahan. Minimal bisa gabung-gabung terus. Ya, di Muji Santosa nih, Pak. Ya, mungkin gini juga sih, Mas Tri. Di... kan kita itu kan ada Perpres 33 itu ya. Ya. Mungkin betul. Perpres 33 itu di situ kan sudah mendeklar juga bahwa pejabat pengadaan apa yang sudah fungsional, pejabat pemilihan yang sudah fungsional ya kan. Itu kan tidak diperbolehkan. Nah, ini ya. Kan menjadi agak ragu-raguan gitu kan. Sedangkan di Permendagri 84 di situ kan juga menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat menganggarkan honorarium antara lain bagi penanggung jawab pengelola keuangan, pengadaan barang jasa, dan perangkat UKBBJ. Tapi lagi-lagi besarannya honorarium yang diatur dalam peraturan presiden. Nah, apakah di perpres itu dikatakan bahwa tidak diberikan itu tidak diatur gitu? Apakah harus diatur tersendiri gitu? Nah, ini gimana nih? Sedang kan boleh ya. Ini kan berarti kan sudah mempertegas mungkin di Perpres 33 pasal 3 atau 4 itu kan membolehkan kepala daerah dapat menetapkan standar harga selain SHSR yang ada di Perpres 33 gitu. Kan honor terkait dengan pejabat yang ada juga kan di sana di Perpres 33, cuman kan ada ketentuan itu tadi mungkin yang klausul bahwa yang sudah jafung ini baik sebagai pejabat pengadaan maupun pokja tidak diperkenankan. Nah, ini mungkin yang menjadi ya kalau honor PPK berarti kan boleh nih ya Mas. Boleh. Untuk disusun gitu kan honor PPK gitu kan. Yang awalnya honor PPK itu tidak diatur dalam Perpres 33 gitu kan. Kalau mengikuti Permendagri 84 kan berarti boleh diatur gitu kan. Nah, ini yang tadi dikeluhkan Pak Nasir, bagaimana jika jafung-jafung itu sebagai pejabat pengadaan gitu kan. Gitu sih Mas Tri. Yeah. Ya, karena memang pada akhirnya yang ketentuan di Perpres itu yang mengunci mereka gitu kan. Dan sampai ada apa ya, keluhan dari pejabat-pejabat pengadaan begitu. Wah, kami ini begini 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 begini. Dan pada akhirnya kalau mereka sudah mengeluh, pada akhirnya kita yang dibantu ini mencari-cari ya enggak, Mas? Mencari-cari membantu mereka gitu kan. Kan daripada kita mencari-cari, mending kita alokasikan aja real jelas gitu kan. Kan begitu, itu yang kemarin disampaikan. Nah, kalau saya bahkan pertanyaannya gini, kalau seandainya saya alokasikan salah nggak saya? Bahasanya seperti itu. Nah, tapi di Perpres itu dikunci untuk japung di Perpres. Nah, ya kan dikunci di japung. Nah, japung itu nggak boleh terima yang lain-lainnya lagi, kan berat dong Mas. Makanya menyiasatinya kemarin di awal-awal kami melakukan itu adalah untuk pejabat, untuk apa, teman-teman fungsional itu terimanya gede banget, jauh. Aduh. Dibandingkan dengan pengadaan. Pak Prof, kita pindah ke Batam, Pak Prof. Dengan staf biasa di OPD itu jauh, Pak. Beda sekali. Nah, karena apa? Karena memang kami jumlahnya juga masih sedikit, yang pejabat fungsionalnya masih sedikit. Jadi kayak nggak ada yang berminat gitu. Akhirnya sama Pak Wali, ya kalau itu nggak bisa dianggarkan, udah naikkan aja, tunjangannya tinggiin. Gitu. Akhirnya mereka semangat untuk menjadi pejabat fungsional. Seperti itu. Nah, terus yang dianggarkan, saya mohon maaf, yang dianggarkan itu ternyata hanya untuk yang struktural. Struktural. Tapi untuk yang fungsionalnya, ditutupi dengan TPP-nya yang dinaikin. Bahkan hanya beda tipis dibandingkan dengan pejabat struktural eselon 4. Seperti itu. Itu apresiasi sebetulnya yang diberikan oleh kepala daerah ya. Maksudnya biar teman-teman di fungsional itu yang kerjanya harus selalu lembur, evaluasi itu lembur dan seterusnya gitu kan. Dokumennya lagi, belum lagi nanti terima dokumen dari PPK-nya aut-autan. Wah, aut-autan betul. Kan ya, kita tahu skill dari teman-teman juga beraneka ragam. Nah, dari situlah mungkin Mas kita menilainya. Karena kebetulan saya di TAPD sekarang, jadi ya, dan dulunya pernah di Pokmil, pernah jadi KCA juga, jadi curhat itu disampaikan di forum gitu.
kita sampaikan di forum. Nah akhirnya ya Pak Wali melihat itu dan akhirnya TPP-nya dinaikin. Seperti itu. Dan mantap. Ya tersenyum lah. Ya. Di apa Permendagri 84 di sini kan juga mempertegas dari MCP KPK juga ya Mas, yes, terkait betul. Dengan TPP khusus. TPP khusus ya kepada jabatan fungsional nih kalau nggak salah apa namanya? Relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang jasa agar pemerintah daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional. Kelihatannya juga ini sejalan dengan MCP KPK gitu kan ya, yang mendorong benar. Apa pejabat fungsional UKBBJ ya mungkin khususnya pejabat fungsional tapi UKBBJ secara umum itu bisa diberikan TPP khusus secara resiko. Nah ini kan apresiasi gitu kan untuk apa namanya tugas fungsinya dari teman-teman di UKBBJ gitu karena resiko integritas inilah yang harus dijamin gitu kan sehingga mereka bisa menjalankan kegiatan sesuai ketentuan. Kayaknya itu yang harus didorong untuk teman-teman yang lain untuk mengupayakan ada TPP khusus untuk teman-teman di UKBBJ. UKBBJ secara keseluruhan karena resiko itu tidak hanya di Jafung gitu kan, tapi ada di LPSE ya kan. Di situ juga ada resiko yang harus dihadapi. Mungkin itu sih, Mas. Ya. Ini baik, ada Pak, terima kasih banyak. Pak Nasir itu yang bertanya. Kontrak Lamsum apakah harus menyediakan lampiran rincian nota? Ini biasanya yang nanya ini langsung aja Pak. Habis diperiksa sama inspektorat biasanya. Langsung aja dijawab Pak. Iya kan? Kontrak langsung melampirkan rincian nota. Biasanya inspektoratnya minta itu. Padahal jelas bahwa langsung itu yang diutamakan adalah output dan sub-outputnya kan seperti itu ya. Nanti akhirnya minta yang mana beli ATK-nya, mana beli ini. Ya, ini yang memang harus disamakan pemahamannya antara kita dengan APIP. Ini menjadi PR besar ini. PR besar untuk menyatukan persepsi. Karena kemarin saya bertanya ini tuh. Dia di konsultan kebetulan diperiksa tidak hanya dokumennya yang diminta tetapi pembelian ATK-nya diminta, bukti transportasinya diminta. Nanti kalau misalnya ada sisanya itu ditarik kembali. Terus dia bilang kontrak langsung enggak seperti itu prinsipnya seperti itu. Kontrak langsung itu dia mengutamakan yang namanya output dan sub-outputnya seperti itu. Nah kalau memang itu ada sisa ya itu resiko yang kita hadapi mereka gitu. Tapi kita dapatkan output dan sub-outputnya gitu, sesuai yang kita harapkan kira-kira gitu. Itu kontrak langsung. Jadi sebetulnya kalau misalnya perlu tidak dilampirkan ya siapkan saja dokumen-dokumen itu disiapkan saja. Jangan sampai kita juga lalai dalam melakukan proses pengendalian dari suatu kegiatan. Kira-kira gitu. Tuh, Pak Nasir. Halo, Pak Nasir. Oke, Pak Tri. Mengingat waktu kita sudah lewat dari jadwal sudah ditentukan, kami siap, Pak Tri. Baik, Bapak Ibu dari yang sudah ditentukan, kita langsung ini sangat menarik sekali ini dibahas ini. Artinya memang kalau kita bahas tidak akan berakhir cukup waktunya ini. Kita langsung saja ke Pak Tri ini selaku narasi umum untuk menyampaikan closing statement-nya, Pak. Silakan Pak Tri. Baik, terima kasih. Bahwa APBD itu pada akhirnya harus disusun dengan memperhatikan beberapa hal. Khususnya adalah regulasi. Dokumen-dokumen yang dipedomaninya berkaitan dengan dokumen perencanaan dan juga dengan memperhatikan isu-isu strategis yang beredar sehingga pemanfaatan dari anggaran APBD itu bisa optimal bahkan maksimal. Nah, tinggal bagaimana kita menjalankannya saja. Kalau semua proses itu sudah dilakukan, insya Allah maka negeri kita ini akan menjadi negeri yang bergerak dari berkembang menjadi negeri yang maju seperti itu. Begitu mantap. Juga dalam penyusunan APBD, jangan pernah untuk mengabaikan yang namanya peningkatan kapasitas dari sumber daya manusia. Karena kita tidak tahu bahwa di dalam sekian banyak sumber daya manusia yang ada di pemerintah daerah, sebetulnya banyak terdapat talent-talent yang luar biasa yang tidak terlihat seperti itu. Jadi mandatory spending
lagi-lagi harus diperhatikan oleh seluruh pemerintah daerah dalam melakukan proses penyusunan APBD. Begitu juga kita teman-teman yang bergerak berkecimpung sebagai pelaku pengadaan barang jasa, kita juga harus semakin tidak hanya melaksanakan tugas kita, tapi juga kita harus selalu mengupdate pengetahuan kita berkaitan dengan regulasi-regulasi yang ada. Sehingga kita juga tidak nantinya terkurung dengan hal-hal yang selalu menggunakan kalimat katanya. Selalu semangat untuk selalu belajar dan belajar dan belajar. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kita lanjut ke Pak Prof. Mungkin Pak mewakili. Muji, Pak Muji sudah bergabung, Pak Nasir. Pak Muji. Pak Muji. Ya, terima kasih Pak Nasir. Ini suhunya sampai berlebih ini ya. Bisa. Gara-gara masalah honor. Baik-baik, Bu. Ya. Dan Pak Tri ya, mungkin berkenan men-share tadi bagaimana pencapaian-pencapaian dari Pemko Batam ya, supaya bisa ditiru yang lain. Ya, kita memang harus gitulah, saling tiru-meniru dalam kebaikan ya. Begitu ya, Pak Nasir ya. Terima kasih kepada Pak Tri atas kesempatannya. Semoga kegiatan-kegiatan seperti ini bermanfaat. Karena forum-forum seperti ini sangat langka ini ya, memahami bagaimana pokir tadi yang apa pokoknya katanya Pak Nasir tadi. Demikian. Terima kasih. Wassalam. Pak Prof, tambahan. Silakan Pak. Cukup sih Pak Nasir. Pak. Cukup. Siap. Cukup. Baik. Terima kasih Pak Mudi yang sudah menyampaikan closing statement-nya. Pak Tri Wahyu. Bapak Ibu semua peserta webinar pada hari ini, kami selaku moderator mengucapkan mohon maafnya sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kami kurang berkenan di hati Bapak-Ibu sekalian. Ada hal-hal yang kurang berkenan seperti curhat-curhat tadilah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, kami biasa seperti biasa kami akhiri dengan pantun. Makan enak di warung lesehan, banyak menu yang jadi pilihan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga Bapak Ibu diberikan keberkahan. Ke pasar pagi membeli ketan. Ketan dibeli di toko Bang Aan. Kalau ada waktu dan kesempatan, semoga berjumpa kembali dalam diklat pengadaan. Saya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.